فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم للذات، والنفاس والدم الخارج عقب الولادة، والاستهاضة والدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما، وغالبه 40 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، ولا حد لأكثره، وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وأقل الحمل 6 أشهر، وأكثره 4 سنين، وغالبه 9 أشهر، ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن والمصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوضوء والاستمتاع بما بين السرة والركبة، ويحرم على الجنب 5 أشياء: الصلاة وقراءة القرآن والمصحف وحمله وطواف واللبث في المسجد، ويحرم على المحدث 3 أشياء: الصلاة والطواف والمصحف وعمله. كمسلمين الملاك الله سبحانه وتعالى، kajian kita pada topik yang baru di sini berhubungan dengan darah wanita, darah kebiasaan. Musannif atau pengarang dia mengatakan faslun, yakni fasal, wa yakhruju min al-farji 3 dima'in, keluar dari kemaluan wanita 3 jenis darah: damul haidhi wan nifas wal istihadhah, yaitu darah haid, darah nifas, dan darah istihadhah. Wal haidhu, darah haid, huwa dam, dia adalah darah, al-khariju, yang keluar, min farjil mar'ah, dari kemaluan wanita, ala sabilis sihah, dalam kondisi sehat, min ghairi sababil wiladah, bukan disebabkan oleh kelahiran. Walaunuhu aswadu muhtadim ladza', warnanya hitam pekat. Yani ihtidam itu adalah darah merah, yang sangat merah sampai seperti hitam. Yani merahnya kehitaman. Yani ladza', ladza'atun nar, seperti kebakar oleh api. Warnanya tadi, kalau kita membakar, bagaimana bentuk hasil bakaran? Ya, hangus gitu. Ya, ladza', itu artinya di sini disebutkan ladza'at, ladza'athu an-nar hatta ahraqathu. Yani
dijilat oleh api sampai membakarnya. Jadi warna darah haid itu warnanya hitam merah pekat kayak kebakar. Wan nifas huwa dam. Nifas adalah darah yang al khariju yang keluar akibal wiladah setelah melahirkan. Wal istihadatu. Istihadah wa dam, dia adalah darah al khariju yang keluar fi ghairi ayyamil haidh wan nifas, yang keluar di selain hari haid dan nifas. I'lam anna al-haidha fil lughati huwa as-sailan. Haid secara bahasa adalah sailan yang mengalir. Yuqalu hadha al-wadi idza sala. Dikatakan sungai itu had. Had atau mengalir. Sumiya ad-damu alladhi yasilu min ar-rahim haidan. Diberilah nama darah yang mengalir dari rahim haid. Dan diberi nama yang darah yang keluar setelah melahirkan nifas. Kenapa? Li'annahu yakhruju ma'an nafas. Karena darah itu keluar beriringan dengan nafas. Wasumin istihadatu, diberi nama istihadah lima kanatil ahkamu takhtalifu biikhtilafi hadhil dima. Diberi nama istihadah karena hukum yang berkaitan berbeda dengan hukum darah-darah di atas. Wajibu wajaba an yusamma kullu damin bismin yakhussuhu liyatarattab alaihi hukmuhu. Hendaklah masing-masing darah ini diberikan nama yang khusus sehingga punya konsekuensi hukum. Ya, jadi tidak hanya darah saja. Yang tadi darah keluar dari rahim namanya haid. Darah yang keluar dari setelah melahirkan namanya nifas. Terus lahir yang tidak haid, tidak nifas, tapi ada darahnya. Ya, terpaksa dibikin nama istihadah. Ya, supaya satu sama lainnya punya nama khusus dan ada hukumnya. Baik. Kita masuk dalam rincian. Ini perlu ya. Wa aqallul haidh yawmun wa lailah. Hari minimal hari haid itu satu hari, satu malam. Itu minimal. Karena Allah Ta'ala yaqul fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah wanita itu pada saat haid. Walam ya'na waqtan walam ya'na waqtun wala qadarun. Dan tidak disebutkan waktu dan batasnya. Maka karena tidak dibatasi waktunya, tidak tentukan waktunya, fawajib rujuk fi waktihi wa qadrihi ila al-urf. Dikembalikanlah menetapkan waktu dan ukurannya, berapa masanya, kepada kebiasaan. Karena kulla mawdi'in warada bihi syar'u mutlaqan muqaddaran ila tahdidihi wa lam yakun law haddun fi syara' wala fi lughah raj'a fi tahdidihi ila alwujud. Karena setiap yang diletakkan ya datang syara' untuk menentukan ukuran. Kalau seandainya tidak diberikan batas menurut syariat, maka dikembalikan, tidak juga dalam bahasa, maka dikembalikan kepada keberadaan yang ada.
yakni kepada urf. Ka'aqallu tuhur, seperti masa minimal suci. Ya, waqt thabata al-wujud bidzalik, telah ada ditetapkan dalam masalah ini. Atha dia mengatakan raaitu fi nisa man tahidu yawman. Atha dia mengatakan aku melihat wanita, ada wanita itu yang haid satu hari. Wa tahidu 15 yawman. Ada yang haid 15 hari. Jadi dilihat kebiasaan. Ya, atau yang dominan, pokoknya ada kebiasaan. Nah, karena tidak dibatasi oleh syariat, maka minimal haid itu masanya adalah satu hari satu malam. Wa aktsaruhu 15 yawman. Yang paling banyaknya maksimal haid itu adalah 15 hari. Wal mu'tamad fihi al-wujud kama taqaddam, yang menjadi dasar di sini adalah keberadaannya. Yani ada orang yang haid selama 15 hari. Faqad warada haditsun yadullu 'ala dzalik. Dan telah datang hadis yang menunjukkan hal itu. Wa huwa qawluhu tamkuthu ihdakunna shatra 'umriha wa la tusalli. Yani ada hadis salah seorang di antara kalian, yakni wanita, yakni dia hidup separuh dari umurnya dia tidak sholat. Separuh dari umur tidak sholat berarti kalau misalkan 15, satu bulan itu 30. 15, satu bulan ini 15 hari, bulan besok 15 hari, bulan besok 15 hari, bulan besok 15 hari. Berarti kan separuh umurnya itu nggak sholat dia. Zikra dzalika fi ma'rad al-mubalaghah. Hal itu disebutkan di dalam ungkapan mubalaghah, yakni ungkapan yang berlebihan. Wasyatru tsani an-nisf, sebagian yang kedua adalah yaitu separuhnya. Wa yuhmal ala akthar al-hayy, maka ini dipahami bahwa inilah masa yang paling banyak haidnya. Baik. Wa ghalibuhu, yang dominannya pada umumnya wanita, sittun aw sab'un, 6 hari atau 7 hari. Ini dominan, banyaknya wanita seperti itu. Tapi kalau lebih dari hari-hari ini tidak, paling maksimalnya adalah 15 hari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hamnah binti Jahsh tahidhi fi ilmi Allah sittan aw sab'an kama tahidhin nisa. Haidlah engkau dalam ilmu Allah 6 atau 7 hari sebagaimana wanita lain haid. Ini dalam ketika menyebutkan tentang orang yang istihadhah. Istihadhah itu kan darah keluar terus. Di mana nih berapa hari dia haid? Lalu diarahkan bahwa haidlah seperti haidnya wanita lain, 6 atau 7 hari. Wa yatuhurna limiqat haidihinna wa tuhrihinna. Ya. Kemudian mereka suci untuk masa-masa haidnya dan sucinya. Jadi ikuti kondisi wanita yang lain. Kalau misalkan 6 haidnya, maka sisanya adalah
kesucian dia. Baik. Baik. Wa aqallun nifas, yakni masa yang paling minim, masa yang paling minim dari nifas itu lahdhah. Lahdhatan wahidatan. Sebentar, sekejap. Ya ini habis dia melahirkan, misalkan sudah melahirkan keluar bersama anak, darahnya sudah itu berhenti. Ya, bisa jadi. Wa aktsaruhu 60 yawman. Paling banyaknya adalah 60 hari. Ya. Lima rawa Abu Usa Umama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا تغرت المرأة حين ولدت صلت. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila wanita setelah dia melahirkan dia sudah suci, maka dia salat. Wa ta'wilu fi aidan anna al-wujud kama fil haid. Dia keberadaannya sama dengan haid. Ada orang yang 60 hari. Ya, wa ghalibuhu 40 yawman, pada umumnya adalah 40. Tapi berdasarkan riwayat Ummu Atiyah, dia mengatakan bahwa nifas pada zaman Nabi itu 40 hari. Maka sebagian ulama memandang 40 hari, lebih dari 40 hari istihadhah, kecuali berketepatan dengan masa haidnya sebelum dia hamil, maka darah setelah 40 dihukum sebagai darah haid. Wa aqallu tuhri bainal haidatayn 15 yawman. Masa terpendek suci antara dua haid adalah 15 hari. Ya, 15 hari. Berarti kalau misalkan masa terpanjang haid berapa? 15. Terpendek berapa? 1 hari 1 malam. Masa terpendek suci 15 hari. Masa terpanjang tidak ada batasnya. Ada orang 1 tahun enggak haid-haid. Ya. Nah, jadi nanti akan kita lihat, ya. Coba. Wala hadda li aktsarihi, tidak ada mas batas jumlah terpanjangnya. Nah. Kalau seandainya wanita tadi haid panjang, lama. Sampai kita batasi berapa tadi? Menurut Syafi'iyah 15 hari. Kalau Hanabilah enggak. Hanabilah dia memandang 6 atau 7 hari. Baik. Kita ambil yang terpanjang, 15 hari. Kemudian dia suci. Seminggu setelah itu keluar lagi darah. Seminggu setelah dia haid keluar darah. Itu darah apa itu? Darah haid? Enggak. Kenapa kita katakan bukan darah haid? Karena belum mencukupi jumlah terminim dari masa suci. Masa suci terminimnya adalah 15 hari. Ada lagi mengatakan 14 hari. Kalau hitungannya 29 hari. Nah, jadi kalau begitu darah yang keluar seminggu setelah haid itu tidak dikatakan sebagai darah haid. Tapi dia dihukum sebagai darah istihadhah. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu 9 sinin. Umur yang terpendek atau umur yang paling kecil
wanita haid adalah 9 tahun. Apa dasarnya? Mu'tamad fihlu ala aidan ala wujud. Jadi dasarnya adalah keberadaan. Ya. Qala Syafi'i a'jabu ma ra'aitu minan nisa. Ya. Tahidun nisa tahamatan. Nisa utahama li tis'i sinin. Yang paling menakjubkanku aku melihat wanita wanita dari negeri Tuhamah mereka haid dalam umur 9 tahun. Ya. Dan itu kembali kepada hormon sebenarnya. Fisiknya. Qal dia katakan laqad ra'aitu jaddatan. Aku sudah melihat seorang nenek bil Yaman di Yaman bintu 20 sana seorang wanita yang berumur 20 tahun dia umurnya 20 tahun sudah berstatus nenek. Nah, gimana nih? Berarti umur 9 tahun dia haid, dia nikah. Kemudian lahirlah anaknya pada umur 10 tahun. Anak 10 tahun yang perempuan ini umur 9 tahun dia haid, nikah dia. Ya. Maka setelah setahun lahir. Ya, ketika sang ibu ya, yang pertama umur 20 dia punya cucu. Ya. Dan ya umur-umur itu juga misalkan ada kita melihat berita atau mendengar berita anak kelas 6 SD hamil. Ya. Tapi kalau seandainya wanita haid sudah siapkah dia untuk hamil? Sudah. Ya buktinya tadi umur 20 sudah punya cucu. Wala hadda li aktsarihi. Ya. Tidak ada batas berapa lama haid. Ada mengatakan 45, umur 45 atau umur 50, ada umur 55 menepus dia kapan gitu loh. Ya, tidak ada batasnya. Wa qallu hamli sittatu ashhurin. Yani umur hamil yang terkecil atau yang paling minim adalah 6 bulan. Berdasarkan firman Allah, wa hamluhu wa fisalu 30 syahra. Hamilnya, mengandungnya dan menyusuinya 30 bulan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlain kamilain. Ibu-ibu menyusui anak-anaknya 2 tahun yang sempurna. 2 tahun sempurna itu berapa? 24 bulan. Kalau ayat sebelumnya dalam surah Ahqaf adalah mengandung dan menyusuinya adalah 30 bulan, maka 30 dikurang 24 berarti masa hamilnya 6 bulan. Maka jika seandainya ada orang menikah setelah dia menikah 6 bulan punya anak, bisa diakui sebagai anaknya. Tapi kalau seandainya baru 4 bulan dia sudah lahir, maka itu tidak mungkin anaknya. Baik. Wa aktsaru 40 sinin. Lamanya hamil itu paling banyak adalah 4 tahun. Jadi enggak ada yang
apa namanya sudah kelewatan umur. Ada ini mana dasarnya? Dasarnya ya ada pengalaman juga. Ya, umurnya umur hamilnya 4 tahun. Ya. Lima ruwiya 'an Asy-Syafi'i rahimallahu taala anhu qala wulida Ibnu Ajlan li 4 sinin. Dia katakan diriwayatkan dari Imam Syafi'i Ibnu Ajlan lahir 4 tahun. Dari Imam Malik anhu qala hadza jaratuna imra'atu Ibnu Ajlan hamlat 30 abtan kullu batnin yabqa hamlu fi batniha 40 sinin. Ya, istri dari Ibnu Ajlan hamil 3 kandungan. Setiap kandungan itu ya berada di perutnya, di hamilnya selama 4 tahun. Jadi 4 tahun lama hamilnya. Ya. Kalau di kita sekarang ini mungkin sudah dioperasi. Dibilang ini nanti minum air ketuban lah atau apalah gitu ya. Wa ghalibuhu 9 ashhur. Pada umumnya adalah 9 bulan. Baik. Jadi kita sudah ngambil kesimpulan pertama, darah haid ya, darah nifas, istihadhah. Darah haid, darah yang keluar dari rahim. Ya. Sifatnya merah hitam pekat. Kemudian masa terkecilnya, masa terpendeknya haid berapa? 1 hari 1 malam. Masa terpanjangnya menurut Syafi'iyah 15 hari. Pada umumnya 6 atau 7 hari. Nifas, masa terpendek nifas itu apa? Darah yang keluar setelah melahirkan. Masa terpendeknya sekejap. Ya, sejenak setelah melahirkan. Masa panjangnya menurut Syafi'i adalah 60 hari. Ya, 60 hari. Nah, kemudian masa suci berapa? 15 hari. Ya, masa suci 15 hari. Baik. Nah, kalau nifas tidak ada apa lagi? Masa terpanjang suci tidak ada batasnya. Baik. Kemudian umur awal haid 9 tahun. Ya. Umur akhir haid tidak ada batas. Ya. Kemudian masa terpendek dari hamil berapa? 6 bulan. Ya, masa terpanjangnya 4 tahun. Baik, wa yahrumu bil haid wan nifas 8 asya. Diharamkan bagi orang yang haid dan nifas 8 permasalahan. Yang pertama as-shalah, salat. Yang kedua puasa. Berdasarkan hadis Aisyah, kunna nu'mar bi qada'i shaum wa la nu'mar bi qada'i shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Yang ketiga, qira'atul Quran, membaca Quran. La yaqra'u junubu wa la ha'idu syai'an minal Quran. Janganlah orang junub dan orang haid membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Ya. Hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Dilemahkan oleh Syalbani. Maka oleh karena itu pendapat yang terkuat di dalam masalah membaca Al-Qur'an wanita ya boleh membaca Al-Qur'an.
dari hafalannya. Tapi dia tidak menyentuh Al-Quran, menyentuh langsung. Taib. Yang keempat menurut Syafi'iyah, masul mushaf wa hamluhu, menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena dilarang kepada orang yang punya hadas. Orang haid adalah orang yang sedang punya hadas. Kemudian dilarang untuk masuk ke masjid wanita haid. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La uhillu al-masjida lijunubin wa la haidin." Aku tidak menghalalkan masjid untuk orang yang junub dan orang yang haid. Hadis yang ini terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam masalah kesahihannya. Ibnu Khuzaimah mensahihkan, ya, dan Syalbani mendhaifkan. Nah, di sini banyak ulama yang mengambil seperti Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, dia berdasarkan kepada hadis ini, maka beliau melihat hadis ini kuat, bisa dijadikan hujah, maka beliau melarang wanita haid untuk masuk ke masjid. Yang berikutnya tawaf. Karena tawaf dilarang bagi orang yang punya hadas. Yang berikutnya berhubungan badan. Karena firman perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa fil mahir. Jauhilah wanita di waktu haid. Yang berikutnya al-istimta' bima baina surrati wa rukbah. Yani bersenang-senang, ya, antara pusat dengan lutut. Ini daerah yang rawan nih, antara pusat dengan lutut. Lima ruwiya an Umar annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma yahillu lirajul imra'ati wa hiya haid, qala ma fawqa al-izar. Karena berdasarkan riwayat dari Umar ketika dia bertanya kepada Nabi apa yang boleh bagi laki-laki terhadap wanita istrinya ketika istrinya haid, kata Nabi di atas sarung. Ya. Wa qila qawlu innahu yahrumul wata'i fil farji wahdahu. Ada yang mengatakan bahwasanya yang enggak boleh itu adalah berhubungan badan dengan istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u kulla shay'in illa al-jima'." Lakukan segala sesuatu kecuali jima'. Dan ini yang sahih. Ya, ini pendapat yang kuat. Nah, kemudian dipakai kain sarung karena khawatir nanti kalau seandainya dikhawatirkan dia tidak bisa mengkondisikan syahwatnya sehingga bisa menyebabkan dia berhubungan badan dengan istrinya sementara istrinya sedang haid. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'. Diharamkan kepada orang junub 5 hal. Tadi orang haid, ini orang junub. Yang pertama salat. Yang kedua membaca Al-Qur'an. Dan ini hadis sudah disebutkan sebelumnya. Yang ketiga menyentuh Al-Qur'an dan membawanya. Ini orang junub. Ya. Membaca Al-Qur'an bagi orang junub dilarang. Bagi wanita haid boleh. Nah, apa perbedaannya? Di antara perbedaannya, junub hadasnya dibuat. Ya, dibuat. Kalau haid tidak dibuat, itu adalah ketetapan yang datang. Junub waktunya pendek. Haid masanya panjang. Ya. Kemudian
menyentuh Al-Quran tidak boleh, membawanya juga tidak boleh, tawaf juga tidak boleh, berada di dalam masjid juga tidak boleh. Kalau lewat boleh. Pada zaman dahulu, sahabat tinggal sebelah sini, dia lewat dalam masjid untuk pergi ke tempat pemandiannya, ya, sementara dia junub, itu boleh. Wa yahrumu 'alal muhdits thalathatu asya'. Diharamkan kepada orang yang punya hadas tiga perkara. Pertama salat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdats hatta yatawadda. Tidaklah bisa diterima salat salah seorang di antaramu apabila dia punya hadas sampai dia berwudu. Atau la yaqbalullahu salata bighairi tahurin. Allah tidak menerima salat tanpa suci. Kemudian tawaf. At-tawafu bil baiti salatun, tawaf di Ka'bah itu adalah salat. Illa anna Allah habba fihi al-kalam, hanya saja dibolehkan berbicara. Kemudian menyentuh mushaf dan membawanya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala la yamassuhu illa al-mutahharun. Dan sabda Nabi la tamassul Qur'an illa wa anta tahir. Janganlah engkau menyentuh Al-Quran kecuali engkau dalam keadaan suci. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. 3 atau 4 poin tentang darah wanita, kemudian larangan apa yang dilarang oleh haid, kemudian apa yang dilarang oleh junub, kemudian apa yang dilarang oleh muhadas atau hadas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita undur pertanyaan pada waktu yang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.